Ya. Masih hafal doa yang kemarin, surat yang kemarin, surat Al-Hujurat yang kemarin? Apa? Ya. Mari kita berdoa dulu sama-sama, mulai dari Alhamdulillah, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum innallahi yattaqukum innallahi 'alimul khabir. Sadaqallahu al-'azim. Ya. Surat ini mata, tapi hilangkan semua beban pikiranmu yang bisa mengganggu, kemudian tutup matamu, ya silakan. Setelah itu, ya sudah, saya buka mata, oke? Silakan, kemudian tarik nafas dalam-dalam, menghembuskan, keluarkan, kembali lagi, tarik nafas, kemudian keluarkan. Ya, satu kali lagi. Iya. Oke, sudah? Oke. Insya Allah dalam pembelajaran kita hari ini tidak ada lagi yang ini ya, semua pada konsentrasi ya. Bahkan segala sesuatu di dunia ini serasi dan berpasangan. Ada siang dan malam, ada kaya dan miskin, ada sakit dan sehat. Demikian seterusnya, semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan manusia di dunia ini berjalan harmonis. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nomor 2. Untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh SWT? Ya. Silakan. Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Subhanahu wa taala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta mengiringnya dengan berdoa. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, tulis nama kelompokmu. Sekarang saya berikan arahnya yang pertama dan petunjuk soal yang ada di situ. Untuk kelompok 1 itu hanya membahas pengertian dan iman kepada kadar dan kadar ya. Di situ kan hanya ada tertulis berapa, satu saja. Di sini kelompok 1 hanya membahas yang berhubungan dengan iman kepada kadar dan kadar ya, dari nafsi atau firman-firman Allah yang berhubungan dengan cara dan kadar. Ya, di KPDM ya, kebetulan ada bahan ajarnya juga di situ. Ini dia punya lembaran jawaban. Ya, silakan. Ini pertanyaannya di sini. Ya, jadi kamu menjawab hanya untuk nomor 3. Nomor 2 kamu boleh mengisi di sini nomor 2-nya atau kamu tampil lagi di sini hanya untuk nomor 2 ya. Kelompok 1 itu membahas, dari nanti yang berhubungan dengan ibadah dan istiqadah. Oke, silakan. Kelompok 1 yang lembaran warna biru tadi. Oke, dipercepat waktunya 15, cuma 1. Kelompok 2 mengambil yang poin 2. Iya. Oke. Ya, kamu di situ ayat. Kalau dia ayatnya lebih, silakan boleh ditanya ke bawah. Itu ada ayat yang benar-benar. Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi.
yang sudah dibuat tadi. Silakan. Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang bisa mempresentasikan? Oke. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fitri Otoluwa. Ya, silakan untuk kelompok 2. Takdir mu'alat. Terima kasih. Secara bahasa arti. Takdir mu'alat. Mu'alat secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan tapi dibaca dulu soalnya dulu ya, dibaca dulu atau kemudian setelah itu kita jawab. Mungkin dari teman-teman bisa tahu apa pertanyaannya. Ya. Sebutkan perbedaan dari mu'alat dan takdir mubram. Ya. Takdir mu'alat secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan takdir, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia yang melalui usaha atau ikhtiar. Coba berikan kepada yang mencatat, karena kalau dia yang mencatat, dia yang tahu. Oke, ulang lagi. Baiklah, saya akan mengulangi jawaban yang telah diberikan oleh Fitri Otoluwa. Takdir mu'alak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia yang melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh takdir mu'alak diantaranya adalah banyak rezeki, kesehatan, jodoh, dan kepintaran. Sedangkan takdir mubram secara artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau usaha pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendeknya usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitas, kejadian kiamat dan sebagainya. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada. Kita silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Nah, sekarang ada pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Andika Jalite. Iya, silakan Andika Jalite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan 2 contoh takdir mu'alak dan takdir mubram. Ya, sebutkan contoh-contoh dari takdir mu'alak dan 2 contoh takdir mubram. Kalau boleh, memang kalau ada dalam kehidupan sehari-hari silakan boleh. Yang kamu tahu silakan kamu ini. Kemudian kelompok 3, bila ada yang kamu bisa menjawab atau membantu temanmu, dipersilakan ya. Ya, oke. Apakah ada jawabannya?